sebuah mobil minibus nomor B2685BIO tercebur di saluran penghubung Kali Semongol, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Mobil ini sebelumnya melaju dari arah Tegal Alur menuju Tangerang. Diketahui sopir yang baru pulang kerja memiliki riwayat sakit epilepsi dan kambuh hingga akhirnya tercebur ke saluran selokan. Syukurnya kondisi sopir berhasil diselamatkan warga. Di hotel, kebetulan dia bukan orang sini. Dia kerja di sini, jadi dia bermalamnya di hotel di salah satu Juru Bokor. Nah, info dari korban sih dia ada penyakit seperti epilepsi gitu. Jadi lagi angot tiba-tiba langsung ngeblank begitu infonya untuk terakhir. Nah, kondisi alhamdulillah dia baik-baik saja, nggak ada insiden atau nggak ada luka-luka yang... Warga berharap kawasan ini diberikan pembatas antara saluran penghubung Kali Semongol dengan jalan raya agar insiden ini tidak terulang lagi.